Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar poros sedulurku semuanya? Dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Ada punya sakit, semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, saya ucapkan pertama kali selamat tahun baru 2022 untuk seluruh poros sedulurku yang ada dimanapun kalian berada. Jadi semoga di tahun baru ini kita mempunyai semangat baru untuk menggapai impian kita yang mungkin di tahun 2021 kemarin itu belum terwujud. Nah, jadi sebagai ucapan syukur saya di tahun baru ini, alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan untuk membeli sebuah laptop baru gitu ya. Jadi laptop Lenovo Legend 5i tahun 2021. Nah, jadi di video kali ini saya pengen sharing kepada poros dulurku semuanya, apa saja sih yang akan kita dapetin kalau kita membeli laptop Legend 5i tahun 2021. Oke, jadi di sebelah kanan saya ini adalah laptopnya. Jadi ada di dalam tas yang besar ini. Jadi kemarin saya beli di store-nya langsung di IT Gallery yang ada di Bekasi Cyberpark. Jadi saya kemarin ke sana dan alhamdulillah pelayanannya sangat memuaskan sekali, dibantu oleh Mas Ilham, sales-nya yang begitu sangat ibaratnya membantu customer-nya banget, friendly orangnya. Jadi saya sangat nyaman, sangat senang dibantu oleh Mas Ilham. Matur suwun Mas Ilham. Oke, jadi kita akan buka dan juga nanti kita akan lihat apa saja sih yang ada di dalamnya. Oke, jadi sedikit ya informasi. Kemarin tuh sudah saya unboxing waktu di store ya. Jadi di sini videonya bisa dibilang unboxing ya, unboxing bisa dibilang informasi aja juga ya. Udahlah, apapun itu namanya ya. Oke, jadi kita lihat nih. Waduh. Wih, mantep. Nah, ini adalah penampakannya gitu ya. Jadi ini adalah penampakan dari bungkusnya. Jadi bungkusnya Lenovo Legend 5i tahun 2021. Oke, jadi kemarin ketika saya beli itu saya mendapatkan laptopnya, habis itu dapat tasnya yang juga super keren banget. Nanti kita akan review ya tas dari Lenovo Legend 5i atau mungkin tas dari Lenovo Legend lah, karena semua Lenovo kayaknya pakainya ini. Dan juga dapat mouse-nya gitu ya. Jadi nanti kita juga akan buka isi daleman dari tasnya. Oke, sebelum saya buka isi daleman dari tas, kita buka aja langsung untuk isi daleman yang ada di kardus yang keren ini, Legend gitu ya. Jadi ini ada Lenovo, ini ada Legend. Nah, jadi di waktu kita beli Lenovo Legend 5i, kita juga langsung dapat Office Home Student ya, OHS tahun 2019 gitu. Jadi kalau nggak salah harganya di 1,8, jadi sangat apa ya, ibaratnya komplit banget Lenovo Legend 5i ini, karena kita nggak perlu capek-capek untuk beli lagi untuk OHS-nya karena sudah include di sini. Oke, nggak usah panjang lebar, kita langsung buka aja ya. Nah, ini kita buka karena udah di unboxing ya kemarin ya, udah di apa buka. Nah, jadi ini adalah dalamnya. Oke ya. Nah, oke, jadi dalamannya seperti ini. Nah, jadi sangat terjaga sekali ya, karena di sini ada spon yang sangat kokoh yang melindungi si laptopnya gitu ya. Oke, sebelum ke laptopnya kita ambil aja. Ini ada chargernya. Wih, chargernya besar banget ini. Chargernya ini ibaratnya ya, Lenovo memang chargernya besar banget. Ini ada kabelnya. Terus ini chargernya nih. Jadi chargernya ini kalau yang Legend 5i itu dia di 230 watt yang mungkin untuk fast chargingnya ya, 230 wattnya gitu, jadi gede banget. Tapi untuk yang Pro itu lebih gede lagi, 300 watt kalau nggak salah. Oke, kita pinggirkan untuk kabelnya. Oke, selanjutnya kita langsung ambil untuk laptopnya. Nah, seperti ini nih. Jadi ini ada surat-surat.
Udah lama banget ya saya nggak unboxing-unboxing gini nih. Oke, udah habis ya poros dulur. Jadi isi dari boxnya sudah kita keluarkan semua. Taruh aja di sini. Nah, ini ada buku panduan manual. Habis itu ada ini legend. Apa ini ya? Informasi-informasi lah. Terus ini ada Windows 10 nya gitu. Terus kayaknya kemarin saya naruhnya di sini. Jadi untuk yang ini ya, yang apa kartu garansi dan juga dapat juga stikernya dari Legend. Wih, mantap nih. Ini nanti kita taruh di mana nggak tahu. Ini kartu garansinya. Jadi garansinya itu dapat 3 tahun untuk ADP-nya ya. Terus kalau yang yang spare part-nya, nah itu saya lupa. Nanti saya cantumin aja di deskripsi ya. Itu. Jadi di sini tertera kartu garansi kapan kita beli laptop ini. Jadi ketika nanti ada mungkin problem itu kita bisa pakai ini kartu garansinya. Karena garansi dari Lenovo itu sangat jos, mantep banget untuk yang Legend ini. Saya anggap benar-benar bisa memberikan rasa aman karena dia ada ADP itu sampai 3 tahun. Itu dia mengcover apapun kecuali kehilangan ya. Kalau hilang, dicuri, nah itu baru nggak dicover. Tapi kalau yang rusak kayak gitu, kaca pecah, kaca sih monitornya pecah, itu tuh dia di cover. Oke, jadi ini adalah laptopnya dari Lenovo Legend 5i tahun 2021. Nah ini, jadi kalau kita beli itu tuh saya rasa benar-benar sudah sangat aman sekali di cover oleh busa-busa ini. Ini beratnya ditekan itu dia bisa tetap solid gitu ya. Ibaratnya dia sampai pressnya itu dia nggak akan benar-benar ngepress si laptopnya gitu. Jadi laptopnya itu masih ada di range aman gitu ya. Jadi ini benar-benar mantep banget sih perlindungannya ini. Oke, kita langsung buka aja. Nah, oke, kita taruh bawah. Nah ini. Terus inilah si ganteng kita. Ini kita pindahin sini aja nih, biar enak kita movingnya. Inilah si ganteng kita, Legend. Oke ya, jadi ini adalah yang paling ganteng menurut saya gitu ya. Karena ya ini adalah laptop yang saya pilih gitu. Jadi warnanya Phantom Blue. Nah, oke, jadi di sini ada Lenovo, habis ini di sini ada Legend-nya. Nah, ini kalau yang Pro di sini ada yang gambar Y ya, gambarnya Legend. Nah, terus di sini ada port-portnya ini banyak banget gitu ya. Port-portnya ini lengkap banget. Kenapa saya pilih Lenovo? Karena portnya ini lengkap, terus juga di kiri masih ada, di kanan juga masih ada. Nah, terus apa lagi ya? Oke. Jadi kita bukanya bisa pakai satu jari saja. Nah, ini yang benar-benar saya acungi jempol itu. Dan juga layarnya ini kokoh. Bodinya kokoh. Terus ya pokoknya itu manis banget lah. Ini laptop tuh manis. Ini laptop tuh bagus banget gitu ya. Oke, kita langsung nyalain aja. Nah, ini kemarin sudah di diprogram ya, dari program udah tinggal pakai aja. Nah, ini kita pinggirkan sebelah sini. Habis itu kita ulas untuk Lenovo Legend 5i tahun 2021 yang bener-bener dia itu stylish banget dari luar, performanya itu gahar banget sesuai dengan slogannya, yaitu stylish outside, savvy inside. Selanjutnya ini adalah mouse-nya ya. Jadi kita juga dapat mouse juga, selain kita dapat tas, habis itu dapat laptopnya, charger, kita juga dapat mouse. Jadi ini langsung pakai saja gitu ya. Jadi mouse-nya itu dia ada RGB-nya.
saya juga nggak paham-paham banget nih mouse-nya tipe apa gitu ya. Cuma ketika kita colokkan, nah ini tuh langsung, wih mantep, jos, gandos pokoknya. Oke, terus ini tasnya ini menurut saya selama saya pakai beberapa hari, 2-3 hari ini, itu tuh enak banget, kualitasnya bagus, dipakai enak. Ini apa, cangklongannya ini tuh empuk. Jadi di sini empuk, di sini enak. Jadi dia itu walaupun kata orang-orang Lenovo Legend ini berat, tapi ketika sudah masuk ke tas ini, terus kita cangklong, itu tuh rasanya ya ibaratnya kayak kita itu nggak merasa beban banget gitu loh. Jadi ergonominya itu memang mantep, karena ini tas langsung dibuat langsung oleh Lenovo gitu ya. Jadi dia langsung buat tasnya ibaratnya sesuai dengan spesifikasi yang dia minta gitu. Terus juga tasnya ini tuh tempat-tempatnya banyak. Jadi ada tempat yang paling depan sini. Habis itu dia yang area tengah. Ini area tengah, ini area komponen-komponen ya. Jadi komponen-komponen, terus untuk yang laptopnya ini ditaruh di belakang. Di belakang pas di sini ini. Jadi dia itu posisinya tuh enak banget. Gitu. Untuk yang kita dapat ketika kita membeli laptop Legend 5i tahun 2021, kita dapat bonus tas, habis itu kita dapat bonus mouse, dan kita dapat laptop yang stylish outside, safe inside gitu. Oke, mungkin itu saja untuk video unboxing Lenovo Legend 5i 2021 di tahun baru 2022. Hari ini tanggal 1 Januari. Semoga memberikan informasi untuk poros dulurku semuanya, memberikan motivasi untuk poros dulurku semuanya yang mungkin sekarang sedang menabung untuk membeli laptop-laptop barunya yang memang diinginkan untuk membantu memperlancar pekerjaan sehari-harinya ataupun proyek-proyek yang ada. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan di video ini. Kalau ada yang pengen ditanyakan terkait laptop Lenovo Legend 5i ini, silahkan untuk di chat ataupun diketik di kolom komentar. Nanti akan saya balas dari saya langsung. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Salam para pencari modal, salam para pencari ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di video berikutnya. Dadah! Terima kasih sudah menonton.